Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bacain lagi cerita horor yang berjudul Zombie Part 6. So, yang belum tahu ini adalah cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain branding bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya, guys. Yang belum nonton part pertama, part kedua, part ketiga, dan part empat, dan part kelima, mungkin kalian bisa nonton. Dan gue mungkin bakal ngasih link yang part kelimanya, guys, di atas. Jadi buruan kalian klik, 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 klik. Kalau kalian sudah klik, langsung aja kita lanjut ke part 6-nya, guys. Chat Story Horror Zombie Part 6. Siap merinding bareng. Oke, teman-teman, kita udah di chat WA-nya. Jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Dokter Aikal, apa dokter baik-baik saja? Gimana penanganan virusnya, dok? Aku sudah membuatnya, Rosi. Ya sudah, dok. Oke, guys, di sini adalah percakapan dokter Aikal dengan si Rosi ya. Cepat dokter Aikal ke ruang CCTV. Baiklah. Aku keluar ruang penanganan virus. Tapi Rosi, ada apa, dok? Apa yang terjadi sama dokter Aikal? Ada zombie di luar ruang penawar virus. Ada berapa banyak, dok? Hanya satu, Ros. Tapi dokter sudah memperbanyak virus zombinya, kan? Sudah, Rosi. Tapi belum dicoba langsung ke manusia. Dokter harus ke ruang CCTV dulu. Jadi dokter Haikal ini mau keluar ya, tapi di luar itu ada zombie, guys. Terus penawar virus itu bakal kita coba ke tikus putih, dok. Tapi nggak bisa, Ros. Aku nggak bisa keluar dari ruang ini karena di luar ada zombie. Ya sudah, dok. Kita bakal ke sana. Jangan, Rosi. Di sini banyak zombie dan berbahaya banget. Gak ada cara lain lagi, dok. Kita harus ke sana. Jangan, Rosi. Aku yang bakal coba penawar virus ini. Bakal aku suntikan ke tangan aku. Jangan, dok. Jangan. Aku takut, dokter. Kenapa-napa, dok, jangan. Tapi nggak ada pilihan lagi. Daripada ada korban lagi. Jadi si dokter Aikal ini nekat ya, guys. Coba dokter fotokan di mana posisi zombie itu. Hanya satu, Ros. Tapi di ruang lainnya lebih banyak. Oh my god. Ini zombie, guys. Cuman ini di luar ruang. Jadi itu ada kacanya. Dan dokter Aikal nekat dan terpaksa mencoba menjentikan ke bagian tangannya. Serem banget, dok. Itu di luar kaca ya, dok? Ya, di luar kaca. Di luar ruang. Aku bakal mencobanya, Ros. Jangan, dok. Jadi Ros ini khawatir banget ya. Kalau dokter Aikal itu kenapa-kenapa. Karena penawar virus itu belum dicoba ya, guys. Dokter itu satu-satunya yang bisa memperbanyak virus penawarnya. Aku harus mencobanya, Ros. Bener-bener dicoba, guys, sama dokter Aikal. Dan ini adalah penawar virusnya yang bakal disuntikan ke tubuh dokter Aikal. Dok, jangan lakukan itu. Dok, jangan.
Gak ada pilihan lagi, Ros. Aku harus mencoba penafirus ini. Tapi dok, penafirus itu belum pernah dicoba ke manusia ataupun ke hewan. Karena yang membuat penawar virus zombie itu adalah Dr. Fauzan. Gak ada pilihan, Rose. Oh my god, benar-benar disuntikan sama Dr. Aikal. Apa yang terjadi guys sama Dr. Aikal setelah disuntikan? Dok, jangan. Biar tentara dan tim lainnya yang kesana buat nolongi Dr. Aikal. Aku sudah menyuntikannya, Ros. Kepala aku mulai pusing. Jantung aku mulai berdetak kencang. Seluruh otot aku mulai kaku dan nyeri. Badan makin demam, dokter. Jadi ada efeknya, guys. Tapi entah bakal terjadi sesuatu gak sama Dr. Aikal. Biar aku suruh tim dan tentara untuk menolong Dr. Aikal. Bertahanlah, Dr. Aikal. Tidak perlu, Rosie. Aku tidak apa-apa. Tapi dok, kondisi Dr. Aikal gak stabil. Dokter gak kenapa-napa kan? Dokter Aikal, dok, dokter kenapa? Dokter balas, dok, Dokter Aikal, ayo balas dong. Oh my god, gak dibalas sama Dokter Aikal ya guys, cuma di read. Beberapa jam kemudian, aku sudah sadar, Ros. Aku bakal mencoba membuka kaca pintu ruangnya. Syukur kalau gitu, Dokter Aikal sudah sadar. Dokter tadi pingsan kah? Aku khawatir banget, dok. Aku nggak apa-apa, Ros. Dokter yakin ingin membukanya? Yakin, Ros? Sudah aku buka. Dokter, apa zombie itu menyerang Dokter Aikal? Dok, dokter, kenapa lagi? Dokter digigit zombie kah? Dok, balas. Dirit lagi, guys. Aku nggak apa-apa, Ros. Zombie itu tidak menyerangku. Okay. Oh my god. Serem banget guys zombinya. Wajahnya seperti keriput gitu ya. Dokter yakin kalau zombie itu tidak menggigit Dokter Aikal? Tidak, Ros. Oh my god. Oh my god, ini zombinya udah di dalam ruang ya guys, bersama Dokter Aikal. Tapi Dokter Aikal nggak digigit guys sama zombinya. Wow. Terus zombie itu tidak mencium aroma darah dokter kah? Tidak, Ros. Dia seperti mencari sesuatu. Cari apa, dok? Mencari darah manusia yang belum terinfeksi. Ya sudah, cepat dokter ke ruang CCTV. Sepertinya kita berhasil, Ros. Oh my god, berhasil guys. Jadi zombie ini tidak menyerang Dokter Aikal guys. Dia seperti mencari
darah yang belum terinfeksi. Dan dia mencium baunya, tapi tidak ada, guys. Jadi penawar virus itu berhasil ya. Dicoba ke dokter Haikal dan zombinya tidak menyerang sama sekali, guys. Ataupun menggigitnya. Ya dok, dokter Haikal berhasil. Penawar virus ini kita sebarkan ke semua negara, Ros, agar yang belum terinfeksi selamat. Ya dokter Haikal, ide bagus. Aku bakal mencoba membuat suara yang berisik. Untuk apa dok? Aku ingin mencoba apakah zombie lainnya menyerang aku atau tidak, Ros. Dokter ingin lakukan apa? Aku mencoba merusak mesin minuman agar kali minumannya terjatuh semua. Apakah dokter sudah lakukan? Sudah, Ros. Oke, jadi dokter Haikal ini yang rusak mesin minuman, guys, dan banyak terjatuh di lantai dan itu menimbulkan suara ya. Dan memancing semua zombie dalam ruang datang ke suara itu, guys. Apakah semua zombie lari ke arah suara minuman itu, dok? Ya, mereka lari semua. Oke, guys, ini adalah voice note dari Dr. Haikal dan jelas banget suara mesin dari minuman itu kalengnya jatuh semua dan zombie lari menuju suara itu, guys. Astaga, dok, apa semua zombie ke arah suara mesin minuman, dok? Dokter balas, aku tidak apa, Ros. Zombie tidak menggigit aku, melainkan mereka hanya melewati aku. Ini kabar baik buat semua negara, dok. Kita pulihkan lagi semua negara, dok. Oke. Kita bunuh semua zombie. Karena yang sudah menjadi zombie tidak bisa tertolong lagi. Iya, Rosi, tidak bisa. Karena yang sudah menjadi zombie, tubuhnya sudah membusuk seperti mayat hidup. Ya dok, kita harus selamatkan orang-orang yang belum terinfeksi zombie. Ya Rosis. Oke. Kabarin berita baik ini kepada tentara dan keluarga aku. Pasti dok, kita sebarkan kabar berita ini ke semua media di seluruh dunia. Banyak zombie lari ke arah mesin minuman. Dan inilah zombie-zombie yang lari ya, guys. Dan Dr. Haikal cuma dilewati doang dan gak diserang ataupun digigit. Jadi Dr. Haikal benar-benar berhasil ya. Banyak banget, dok. Ya sudah, dok. Dokter Haikal, cepat ke ruang CCTV. Ini sedang perjalanan, Ros. Ini semua berkat Dokter Haikal. Tidak, ini berkat kamu, Eva, dan tentara lainnya yang sudah rela mati untuk melindungi aku, Ros. Ya sudah, Dokter Haikal. Apakah dokter Haikal membawa semua penawar virusnya? Sudah, Ros. Ya sudah, cepat dok, agar tidak ada korban lagi. Dunia sudah kacau karena virus zombie. Ya, Ros, aku mengerti. Oh my god, ini adalah zombie, guys. Dan zombie itu baik banget. Dan itu adalah penawar virus yang dijatuhkan oleh pesawat ya.
Tuh, jadi dia nggak diserang zombie karena sudah memakai atau menyuntikkan penafis zombie itu ke tubuh mereka ya. Dan ini adalah keluarga Dr. Haikal. Akhirnya Dr. Haikal berhasil membuat penawar virus zombinya guys. Jadi Dr. Haikal itu memperbanyak penawar virus zombinya ya. Yang buat itu adalah Dr. Fauzan. Jadi Dr. Haikal ini cuma meneruskan penawar virus zombinya untuk menyebarkan ke seluruh dunia guys. Dan semua zombie semua dibunuh guys. Dan semua negara benar-benar diperbaiki lagi. Oke guys, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like and subscribe di bawah. Gue Alim. Bye.